warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Milali, apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan Kulili Gadget. Dan di depan saya sudah ada robot RB210 Bluetooth Speaker. Ini merupakan produk dari robot ya guys, yang terkenal dengan produknya kalau awal-awal itu powerbank robot. Dan ini sekarang sudah merambah ke dunia perspekeran. Ini harganya Rp95.000 di robot official store di Shopee. Untuk spesifikasi singkat dari robot RB210 yaitu Bluetooth versi 5.0, outputnya 3W, sinyal noise ratio 75 dB, distorsi kurang lebih 1%, frekuensi 100Hz sampai dengan 18 kHz, input DC 5V atau 500 mA, impedance 4 ohm, baterai 1200 mAh dan berat sekitar 245 gram saja. Seperti apa robot RB210 Bluetooth speaker? Yuk kita bongkar bersama-sama. Berhubung masih flash sale ya guys, ini jadi saya beli juga untuk power bank dan headsetnya. Ini ada 3 item ya guys, ada earphone, kemudian ada power bank dan ada RB210 Bluetooth speaker. Untuk earphone-nya ini yang RE101. Earphone-nya ini harganya waktu flash sale Rp19.000 dan untuk power banknya ini yang kapasitas 5200 mAh ini cuma 75.000 saja. Kalau offline kayaknya ini masih di atas 100 ya guys. Ini kalau mau lebih murah belanja online. Oke guys, langsung kita buka saja untuk robot RB210. Ini dia Bluetooth speaker dari robot yaitu versi RB210. Dominan warna hijau ya guys, depannya ada warna putih dan gambar produknya hijaunya seger banget nih guys, khas banget warna dari robot. Oke, kita lihat penampakannya. Di bagian depan ada gambar speakernya warna hitam, kemudian ada tulisan logo robot di atas RB210 Bluetooth 5.0 Bluetooth speaker. Oke, ada speakerphone, FM radio, 8 hours play time, kemudian TF card, itu untuk fitur kuncinya. Di bagian bawah ada importir PT Wook Global Technology, kemudian ada nomor postelnya dan ada barcode. Jaminan kualitas Wook. Di bagian atas ada RB210 Bluetooth 5.0 Bluetooth speaker dan ada barcode. Di sebelah kanan hanya tulisan robot dan segel bening. Kemudian di bagian kirinya kosong. Di bagian belakang ada spesifikasi dari robot RB210 Bluetooth speaker, tapi ini tulisannya terlalu mini ya guys. Ini coba kita zoom, coba terlihat apa enggak. Langsung kita buka saja segelnya. Dalamnya ada buku panduan dan kartu garansi. Oke, kita rapikan dulu. Ini dia speakernya robot RB210 warna hitam. Di bagian depan ini ada variasi lis warna abu-abu cerah dan ada 3 tombol di atasnya juga warnanya abu-abu cerah juga. Jadi terlihat lebih kontras gitu sih, perpaduan gelap dan cerah. Ini tampilan dari bagian depan untuk robot RB210 Bluetooth speaker. Ini panjangnya nggak sampai 1 kilan guys ya, jadi nggak terlalu besar. Ini cukup mungil kok. Ada speaker di bagian depan, tapi nggak terlalu terlihat ya guys, karena hitam banget. Kemudian di bagian atas ada 3 tombol untuk play, pause, prep, kemudian next.
ada juga untuk volume plus dan volume min. Jadi tiga tombol itu perpaduan lebih dari satu fungsi. Di bagian bawah ada dudukan kanan kiri, kemudian ada spesifikasi dari robot RB210, tegangan masukan 5 volt, 1 ampere, USB 5 volt atau 200 mA. Oke. Kemudian di bagian belakang ini ada panel untuk input dan power. Coba kita zoom lagi lebih dekat. Di panel kontrol di bagian belakang ini ada tombol on off. On off ini warna abu-abu cerah. Kemudian di sebelahnya ada USB port dan di atasnya ada micro SD port. Jadi bisa pakai flash disk, bisa pakai micro SD, dan di ujung ada DC 5 volt micro USB untuk charging. Langsung kita hidupkan saja guys ya dengan menggeser tombol on off ke sebelah kiri. Ini sudah on, ada lampu biru tuh guys ya, nyala di bagian depan lampu indikator. Nanti kita hubungkan dengan handphone. Untuk soundnya sudah cukup oke guys ya. Kalau sekedar untuk mendengarkan musik kayaknya masih lumayan lah. Bass treble-nya memang nggak terlalu nendang banget, tapi kalau kita maksimalkan ini nggak sember. Jadi ya oke lah, dengan budget di bawah 100k Anda dapat speaker Bluetooth bermerek dari robot. Apalagi nih build quality-nya saya akui jempol deh. Di bawah 100k build quality-nya nggak terlihat murahan gitu. Beda dengan merek-merek sebelah yang mungkin harganya jauh di bawah ini, tapi ya build quality-nya jelas beda banget dengan yang robot RB210. Warnanya hitam dan dimensinya agak manjang kayak kapsul gitu, jadi kalau dikantongin mungkin agak nongol-nongol dikit. Tapi buat sekedar mendengarkan musik, ini sudah cukup recommended. Oke guys, demikian tadi untuk unboxing dan review dari robot RB210 Bluetooth speaker. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.